Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Buletin Awani jam 12 ini. Untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri dan tumpuan pada hari ini untuk Buletin jam 12 ini adalah berkenaan dengan isu nelayan. Kita nak ke dua negeri di mana dua negeri ini boleh dikatakan mendominasi ataupun antara penyumbang utama kepada agro melibatkan makanan dan juga terutamanya dalam menyumbang kepada ternakan dan juga hasil laut. Dua negeri yang cukup penting, Kedah dan juga Kelantan. Saya nak bersama dengan dua wakil kami, Esra Awani yang berada di bahagian kepala batas Kedah, Adi Sufian Zulkifli, yang akan memfokuskan berkenaan dengan isu nelayan dan sudah tentu melibatkan seorang lagi rakan kami, Muhafandi Muhammad, yang berada di Kota Baru, memfokuskan kepada isu berkenaan dengan muara cetek yang didepani oleh nelayan di Kelantan. Tapi sebelum itu, saya nak terus saja bersama dengan Adi terlebih dahulu. Mungkin Adi boleh kongsikan bagaimana kita nak memahami permasalahan dan juga isu yang didepani oleh nelayan, terutamanya nelayan pantai yang difahamkan berdepan dengan situasi getir, terutamanya dalam mencari rezeki bergelar sebagai seorang nelayan. Adi. Ya. Ya, Aris. Kita hari ini kita mendekati golongan nelayan terutama di kawasan Kuala Kedah, ya, di mana di sini Dun Kubang Rotan, iaitu terutama ini kawasan ini mempunyai golongan nelayan pantai yang paling ramai. Dan di sini kita nampak apa antara keluhan mereka dan orang kata rintihan mereka, di mana apabila setiap kali ke laut dilambung ombak dan pulang, belum tentu hasil yang lumayan ataupun hasil yang apa mencukupi untuk mengisi perut mereka sendiri ataupun keluarga mereka sendiri, ya. Dan di sini juga mereka rata-ratanya mengharapkan hasil tangkapan yang orang kata yang dapat menampung pembelanjaan keluarga mereka sendiri. Dan Aris, di sini kita nampak keluhan-keluhan mereka itu nyata, di mana mereka sendiri dilambung ombak dan pulangan yang tidak hasil yang tidak belum tentu mendapat hasilnya setiap kali pulang ke darat. Dan ini membelenggu mereka, terutama apabila musim ketika ini dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Mereka ada yang terpaksa pergi dan pulang hampa dengan tangan kosong sahaja. Dan di sini juga saya sempat bertemu beberapa nelayan dan mereka menyuarakan isi hati ataupun keluhan mereka, keinginan, harapan mereka sendiri di Kuala Kedah ini. So kita saksikan kisah ini. Di tengah tambak ditepun kita balik tambak dulu. Ada dua orang jatuh laut, misal jatuh laut tengah-tengah di jalan jatuh pada. Kami tengah labuh pekat jatuh pada. Risiko dia kan. Kita nak keluar jadi nelayan. Tak boleh kata apa. Biasa tak sikit. Hasil dia tu tak mentu lah. Ada hari banyak kan. Ada hari tak ada tu tak ada langsung. Bodai pun minyak kita pun tokai kena tangguh langsung. Kita cari pula lah beli kan. Beli minyak ganti tidak esok pula nak pergi laut. Beli bot ratus-ratus ribu, lesen tak dapat. Macam mana nak boleh sara hidup. Kalau kita kata musim ada ikan, nak buat lah. Kalau musim tak ada ikan, kita nak buat apa? Tanya ni. Semua ada anak bini. Kadang-kadang tu memang paling teruk lah nelayan. Ini musim angin. Semarin tak ada tu, semarin. Boleh lah seorang 2-3 ringgit. Kos minyak tak balik. Memang kos minyak pun tak balik. Kalau tak percaya, fokus pada tu. Tu tong tu, tong berapa biji tong? 6 biji, 7 biji tong ni. Itu macam mana kita nak minta kerajaan tolonglah nelayan yang teruk sangat ni. Minta tolong juga.
Kita minta, memang kita merayu lah, minta tolong lah, bagi ada lesen. Barulah kita senang buat kerja. Ya, mungkin itu yang kita fahami, Adi, kalau kita melihat berkenaan dengan masalah ataupun isu yang didepani oleh nelayan. Tetapi menjelang ataupun ketika tempoh pilihan raya ini, penting untuk calon-calon mengemukakan cadangan mereka. Apa bentuk jalan penyelesaian yang mungkin boleh dicari dan juga dilaksanakan dalam menangani isu-isu? Mungkin Adi ada mendapatkan respon calon-calon yang bertanding, terutama di DUN Kubang Rotan contohnya. Apa perkongsian dan juga aspirasi mereka, terutamanya bukan sekadar nak meraih undi tetapi mencari jalan solusi terbaik kepada permasalahan nelayan ini, Adi? Okey, kita akan cuba mendapatkan, kita ada isu melibatkan komunikasi bersama dengan Adi untuk waktu ini. Tetapi difahamkan kalau kita nak memberi fokus ataupun meneliti kepada isu melibatkan nelayan ini, beberapa perkara yang boleh diambil perhatian. Seperti yang dinyatakan oleh nelayan ataupun respon ataupun pandangan daripada nelayan tadi, terutamanya melibatkan isu dari segi cuacanya, kemudian dari segi isu CT, dan hasil adalah boleh dikatakan tidak lumayan ataupun tidak memadai kepada mereka dalam mencari rezeki ataupun pendapatan secara harian. Itu antara permasalahan utama yang sering dihadapi oleh nelayan-nelayan, terutama di kawasan DUN Kubang Rotan. Dan kami pada ketika ini masih lagi cuba untuk mendapatkan wartawan kami. Dan apa kata untuk waktu ini, saya difahamkan kita ada mendapatkan respon daripada calon, dua calon yang bertanding di DUN Kubang Rotan. Apa kata kita dengarkan respon mereka untuk meneliti, melihat kepada aspirasi mereka dalam menangani isu ini. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kawasan nelayan ini, sebagaimana yang kita tahu bahawa kerajaan perpaduan di Kerajaan Persekutuan telah pun memberi segala bentuk kemudahan kepada nelayan, contohnya allowance sara hidup, subsidi minyak dan sebagainya. Cuma ada beberapa isu yang kita kena selesaikan, iaitu contohnya mungkin orang laut, kawasan-kawasan seperti kawasan di pulau-pulau yang dipanggil sebagai taman laut di bawah perikanan, mungkin terlalu jauh mereka, terlalu panjang, jadi mereka tak boleh nak mencari ikan. Saya macam yang saya duk cakap selalu, okey, saya di Kubang Rotan ni saya nak memfokuskan kepada peningkatan taraf ekonomi, pendidikan dan juga bersama dengan belia orang-orang muda ini. Dan dah tentunya di sini ni, untuk peningkatan taraf ekonomi ini, dah tentunya saya kena melihat kepada sektor pertanian dan juga perikanan. Apa yang saya boleh naikkan, apa yang boleh saya gilapkan untuk lebih maju, lebih hebat lagi di Kubang Rotan, insyaAllah.